Gue udah nyampe, sip. Hari ini gue bakal nyampe buat nyobain ada di Binjai Food Carnival. Buat kalian semua yang pengen penasaran banget, sebenarnya di kota Sumatera Utara ini bukan Medan aja yang punya food yang paling banyak, di Binjai juga banyak. Siap, oke. Oke, gue udah sampai di Binjai Supermall, tepatnya di belakang kita, dan ada 30 stand makanan yang enak-enak banget. So, kalian pasti penasaran banget, kita bakal cobain semua makanan yang ada dan gue tunjukin makanan apa aja yang paling best di sini. Oke. Kita cobain dessert. Ada yang 77. Mantap. Halo Dil. Coba satu Dil. Pesannya satu. Kita beli langsung. Kita cobain satu ya. Ini sampel doang. Yang bakal gue cobain adalah Fatty Belly Lok Lok. Wow, gue udah mesen, lihat. Eis, gila tampilannya, cantik banget. Oke, ini juga enak banget kayaknya. Gue gak penasaran banget, langsung kita cobain. Ada sosis ayamnya. Seriusan, depannya crunchy, dalamnya tapi tetap lembut dan gak amis, enak banget. Tapi ini kalau ketemu makanan enak, gila. Enak banget. Oke, yang ini yang kejunya, baksonya di dalamnya ada keju. Wow, kita cobain ya. Kejunya lumer. Enak banget, serius. Makannya ada, minumannya enak. Mangonya segar banget dari Mango Booster, wajib kalian congkrongin di sini ya. Tanpa pemanis buatan, tanpa pengawet, pokoknya enak banget. Mangganya berasa. Oke, dessertnya. Wah. Ada Stella 77. Kita cobain menu terbaru dari Esteller 77, ada dessert Esteller plus pakai durian. Pasti duriannya ini dari Medan. Wah. Alpukat campur durian. Wah. Ada kebab Al Masri, legendnya setiap food carnival. Setiap ada food carnival, kalau ada ini pasti rame banget. Kita cobain. Sehebat apa ya? Aduh, gila. Ini benar-benar wajib dibilang legend. Kenapa? Enak banget. Kebab paling enak tahun ini, kebab Al Masri. Gila. Dalamnya fresh banget, sayurannya fresh. Ayamnya enak banget, tapi luarannya crunchy. Oke, jumbi-jumbi-jumbo gue udah datang. Wah, gila, seger banget, gila, enak banget. Kita cobain langsung, gue gak ada ngataan, selera banget. Jumbinya juicy banget, lembut banget. Nggak awal sama sekali dan nggak amis sama sekali. Minumnya, kalau mau kopi di sini juga ada kopi koloni. Wow.
Oke, gue mau nyobain brownies dari My Kitchen by Cassandra. Ini ada browniesnya homemade dan pakai ovo maltin di atasnya. Wow, ini kayaknya crunchy banget ya. Kita cobain ya. Keren. Wow. Browniesnya enak banget. Fresh banget. Manisnya enak. Ovo maltinnya crunchy banget. Oke, selain ovo maltin, kita nyobain yang rasa almond. Kita cobain seberapa enak dan crunchy-nya rasa almond ini ya. Wah. Dan ingat, buat brownies yang paling enak itu kalau di dalamnya itu lembut, ya kan, tapi crunchy bagian atasnya, kayak gini. Wah, kita cobain. Mantap, ya. Coklatnya enak banget. Buat kalian yang nggak suka manis, ini cocok banget. Tapi kalau misalnya kalian lebih suka yang manis, yang ovo maltin tadi best banget, melted banget di lidah. Mas Dayat, oke, apa itu, Bang? Rame banget ini food carnivalnya, Mas Dayat. Sampai kapan sih eventnya, Mas? Nah, kalau food carnival kita ini, Mas, ini adalah program Jaya Supermall nih. Okay. Nah, kalau yang ini, mereka itu kita langsung ini food carnival dari tanggal 28 Oktober sampai dengan tanggal 3 November. Ini gila, Bang, super banget, rame banget. Berapa stand yang ada hari ini, Mas? Kalau ini ada sekitaran 30 stand kita yang kita undang. Gila, dan gue sebenarnya tadi baru nyoba 6 stand dan gue kenyang banget. Enak-enak banget. Gila, hebat banget Jaya Supermall. Ya, gitulah Jaya Supermall itu, Bang. Tapi sayangnya kan, ini udah tanggal 2 nih. Oke, emang sampai kapan nih? Sampai tanggal 3 dong. Wah, gila, besok berarti terakhir ya? Ya, kalau besok sih nggak terakhir. Nah, kalau Food Carnival ini merupakan agenda tahunan dari Binjai Supermall. Jadi, setiap tahun itu pasti kita langsungin. Namun, karena ini programnya Lipo juga, Binjai Supermall, Plaza Medan Fair, dan Sound Plaza juga ngadain tuh setiap tahun. Wow, berarti buat yang belum nyobain, tahun depan bakal ada lagi. Ya, jadi harus datang tahun. Ya, karena kita setiap tahun itu kita pasti upgrade lagi semua tenan-tenan yang akan kita undang. Sip, berarti gua harus standby perut lagi buat tahun depan ya. Jangan lupa besok juga harus datang karena besok hari terakhir loh. Benar banget, pasti kita cobain dan gue belum puas buat nyobain semua makanan yang ada di sini. Siap.